Assalamualaikum dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita lagi dalam forum kita pada hari ini yang berusaha Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh, pakar motivasi dan kaunseling, yang berusaha Dr. Ahmad Rostam bin Mat Zain, pakar perunding psikiatri Hospital Sultanah Bahia, yang berbahagia Datin Paduka Haryanti binti Amit, pengurusi Puspanita Cawangan Negeri Kedah, yang berbahagia Datin Nur Afza binti Osman, Timbalan Pengerusi Puspanita Cawangan Negeri Kedah, yang berbahagia Datin Nur Hasni binti Ishak, yang berbahagia Datin Paduka Dato' Azuyah binti Hasan, yang saya hormati yang berusaha Puan Nurul Aznin binti Muhammad Razali, Pengerusi Biro Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Puspanita Cawangan Utara, yang berusaha Timbalan Pengerusi Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Puspanita Cawangan Negeri Kedah Wan Zaitun binti Hashim, Jawatankuasa Biro Pembangunan Keluarga Puspanita Cawangan Negeri Kedah. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, selamat datang ke Forum Wacana Ilmu yang bertajuk PDPR Cabaran dan Peluang. Forum ini dianjurkan oleh Biro Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Puspanita Cawangan Negeri Kedah. Untuk makluman sidang hadirin, biro ini dianggotai oleh Puspanita Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah dan juga Puspanita Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Garam ada, kicap pun ada, sayang melada, terlupa bagi. Pantun ada, ucapan ada, sayang tiada, berdoa lagi. Bagi memberkati forum kita pada pagi ini, dijemput Tuan Syekh Muhammad Fairuz bin Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azhim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya daimal ihsan, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan keizinanmu jua dapatlah kami berhimpun secara maya pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini bagi menjayakan program wacana ilmu yang bertajuk PDPR Cabaran dan Peluang. Mudah-mudahan dengan rahmat dan inayahmu jua wacana ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna dari awal hingga ke akhirnya. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, Engkau amat mengetahui akan hasrat dan harapan kami di sebalik penganjuran wacana ilmu pada pagi ini. Kami mohon agar segala usaha kami diberi keberkatan, gigih bertambah kekuatan sesuai dengan peredaran masa dan zaman. Di samping pengalaman norma baru pada setiap keadaan, mudah-mudahan kejayaan dapat dihasilkan seperti yang kita semua harapkan dan mencapai matlamat yang disasarkan. Anugerahkanlah kami kekuatan, berikanlah kami pertolongan, kurniakanlah kami kesejahteraan dan kesihatan. Bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Rahman, agar dapat kami laksanakan segala pertanggungjawaban dan amanah yang diberikan demi kejayaan anak-anak watan yang kita semua impikan. Ya Allah, ya Sami'u, ya Alim, berkatilah jua usaha-usaha para guru, satukanlah hati-hati mereka, eratkanlah persaudaraan di kalangan mereka, padukanlah tenaga dan usaha mereka untuk menggempur anjakan sikap dan pemikiran bagi menghadapi era teknologi dan globalisasi. Kurniakanlah apa kiranya kepada mereka kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda untuk terus menjana kecemerlangan pendidikan di alam persada. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, peliharakanlah kami sekalian, negeri dan negara kami Malaysia dari sebarang virus penyakit, huru-hara, bala bencana, banjir, jerebu dan kemarau, ancaman musuh yang ingin menggugat kestabilan dan keharmonian.
Pereratkan perpaduan di antara kami. Mudah-mudahan kami sentiasa berada di dalam kesejahteraan dan aman damai yang berkekalan. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma adnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Wa adnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Allahumma jami'na bisihati wal afiyah. Wassalamati wassa'adah. وحققنا بالتقوى والاستقامة إنك سميع الدعاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Syekh Muhammad Fairuz bin Muhammad atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Pergi ke kota beli selasih, sayang sidara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Majlis dengan segala hormatnya, menjemput yang berbahagia datin paduka, Haryanti binti Amin untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Mohon Datin Amin. Terima kasih kepada Okey, majlis sekali lagi menjemput Datin Paduka Haryanti binti Amin untuk menyampaikan ucapan. Dengar saya? Dengar Adin. Ya, silakan Adin. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datin Nur Afzah binti Osman, Timbalan Pengerusi Persepanita Syawangan Negeri Kedah. Yang berbahagia Puan Haja Nur Azni binti Muhammad Razali, Pengerusi Biro Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Persepanita Syawangan Negeri Kedah. Yang berbahagia Puan Haja Zaitun binti Hashim, Timbalan Pengerusi Biro Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Puspanita Syawangan Negeri Kedah. Yang berusaha para panel wacana ilmu, Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh dari Hushim Motivational and Counseling Consultancy, Dr. Ahmad Rustam bin Muhammad Zaid Mazin, pakar psikiatris, Jabatan Psikiatris dan Kesihatan Mental Hospital Setanah Bahia, serta moderator pada hari ini, Puan Murni Bati binti Abdul Karim, yang berbahagia Datin-Datin dan Puan-Puan Ahli Puspanita Cawangan Negeri Kedah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita bersama secara dalam talian bagi mengikuti program wacana ilmu PDPR, cabaran dan peluang yang dianjurkan oleh Biro Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Puspanita Cawangan Negeri Kedah. Seperti semua maklum, pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah memberi pelbagai kesan positif dan negatif dalam pelbagai aspek kehidupan. Salah satu yang amat dirasai adalah merupakan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Norma baru ini telah menjadi cabaran kepada ibu bapa
para pendidik serta anak-anak pelajar yang pastinya paling terkesan dengan pembelajaran dalam talian. Usaha para pendidik untuk menyampaikan ilmu serta kemahiran kepada anak murid memerlukan komitmen dan bantuan ibu bapa yang tinggi. Sudah pastinya, bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan yang mana saya sendiri mengalami akan perkara ini. Oleh itu, program wacana ini diharapkan akan dapat membantu para ahli Puspanita Cawangan Negeri Kedah mendepani cabaran ini dengan lebih efektif memandangkan pandemik ini akan berlanjutan menjadi endemik dan kita perlu menyesuaikan kehidupan kita bersama dengan virus ini. Sidang hadirin sekalian, salah satu perkara yang perlu kita hargai adalah merupakan kesungguhan para pendidik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita. Mendidik memerlukan kesabaran yang tinggi, apatah lagi melibatkan para pelajar yang hampir 30 orang dalam satu kelas dan PDPR ini hanya memberikan pengalaman yang sikit jika dibandingkan dengan aktiviti seharian para guru. Saya berharap semua ahli Puspanita Cawangan Negeri Kedah yang menyertai program pada pagi ini akan menggunakan kesempatan yang ada bagi mendapatkan sebanyak mungkin tips dan pengetahuan daripada para panel kita. Manfaatkan peluang yang ada untuk bertanya soalan yang mungkin membelenggu kita selama ini berhubung pelaksanaan PDPR. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang menjayakan program ini dan jaga diri, jaga keselamatan semua ahli keluarga serta masyarakat kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Datin Paduka atas ucapan sebentar tadi. Okey, seperti yang kita maklum, PDPR ini banyak memberi cabaran dan peluang kepada kita dalam menghadapi suasana atau situasi yang sekarang ini mengganggu kita, membelenggu kita, pergerakan terbatas. Tapi sekarang Alhamdulillah kita dah boleh bergerak, dah boleh merentas, kita dah boleh bertemu rakan taulan, sanak saudara. Okey, ingin rasa memakan kari cendawan, batang keladi, girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Di sini saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini yang tidak asing lagi Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh, seorang pakar motivasi dan counseling, dan juga Dr. Ahmad Rustam bin Mat Zain, pakar perunding psikiatri, Jabatan Kesihatan Mental dan Psikiatri Hospital Sultanah Bahia. Selamat datang Tuan Haji dan juga Doktor. Terima kasih kerana sudi menerima undangan kami untuk bersama-sama kita mengupas tajuk kita pada hari ini, PDPR cabaran dan peluang. Okey, suka saya di sini. Saya sangat-sangat gembira bertemu dengan Tuan Haji dan juga Dr. Ahmad Rustam. Seringkali saya selalu kata nak buat program, kita nak jemputlah Tuan Haji dan juga Dr. Ahmad Rustam. Jadi Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama untuk mengupas isu yang kita bawa ini bagi membantu sidang hadirin kita, bagaimana kita nak menyesuaikan, bagaimana kita nak menerima situasi sekarang ini, cabaran atau peluang. Okey, Tuan Haji, saya nak kemukakanlah soalan kepada Tuan Haji, bagi Tuan Haji untuk mengupas tajuk kita pada hari ini. Pada pandangan Tuan Haji, dalam usaha kita nak mengubah cara pembelajaran anak-anak daripada spoon feed kepada pembelajaran kendiri situasi dan sesuai dengan situasi sekarang. Okey, pada pendapat Tuan Haji, bagaimana situasi pandemik ini dapat memberi atau membuka peluang kepada anak-anak ke arah pembelajaran kendiri? Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih ya kepada yang berusaha ya. Cikgu Murni yang saya hormati lah, ni dia sebut Cikgu Murni ni, teringatlah Cikgu Piramdi tu Dr. Rostam ni dan juga yang berbahagia Datin Paduka Haryanti Binti Amin, pengurusi Puspanita Cawangan Negeri Kedah.
Yang Berbahagia Datin Nor Afza binti Osman ni, Timbalan Pengerusi Puspanita Chongani Kedah. Yang Berbahagia Datin Nor Hasni Ishak. Yang Berbahagia Datin Paduka Azuyah binti Hasan, yang berusaha Pengerusi Biro Pendidikan ni dan Pembangunan ni, Puspanita Chongani Kedah. Dan kepada semualah datuk, datuk, datin-datin dan puan-puan sekalian ni. Baik, soalan kepada saya tadi oleh puan Cikgu Murni. Okey, dalam keadaan PDPR sekarang ni, kita kata bagaimana kita nak anak-anak kita ni lebih kepada iaitu pembelajaran kendiri, kita kata. Nampak tu. Kalau dulu dalam kelas, face to face, mana anak-anak kita ni maknanya cikgu-cikgu akan menyampaikan ilmu tu melalui, kita kata, secara bertentang mata dan juga secara fizikal. Tetapi cabaran pada hari ini pada ibu bapa semua, cabarannya ialah bagaimana kita nak menjadikan anak-anak kita ni lebih kepada disiplin kendiri. Disiplin kendiri, tuan-tuan. Bagaimana anak-anak ni kita nak latih mereka, dan saya percaya perkara ni dah berlaku lebih kurang dalam setahun lebih dah, daripada 18 Mac 2020 sehingga kini. Maknanya anak-anak ni belajar iaitu melalui online. Melalui, tuan-tuan, saya nak beritahu, saya sebagai kaunselor, saya ada klinik persendirian. Jadi ramailah ibu bapa yang bawa jumpa saya ni. Masalah dia, tuan-puan, biasanya anak-anak ni bila PDPR ni ada berbagai-bagai cabaran. Saya nak beritahu, contoh yang pertama sekali ialah dari segi disiplin tadi tu. Sebab apa, kadang-kadang anak-anak ni, tuan-puan, dia masalah dari segi disiplin nak bangun pagi tu. Sebab malam-malam duduk bergayuh kat sini, dia tengok usia juga. Sebab tu kepada bapa sekalian, jangan bagi anak kita ketagih gadget. Saya ni banyak buat counseling anak ketagih gadget. Bila sekali gadget ni datang jumpa, atuk-atuk, malam tadi tidur lawat lah, lewat lah, atuk. Ini yang kadang-kadang bila kelas tu dia tak masuk. Jadi yang kata orang tu stress tu cikgu. Cikgu ramai stress, cikgu pun ramai juga buat counseling dengan saya. Stress sebab apa? PDPR, murid 40 tapi yang ada dalam tu 5 orang. Ni nak salah siapa? Nak salah siapa? Macam mana kita kalau kata murid tu katakan darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, okey lagi. Tapi ni yang tingkatan 1, tingkatan 2, yang boleh mencabar, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, sebab mereka ni dah ada handphone sendiri. Ni bahaya, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang budak-budak ni malam-malam dia main handphone, main 4G. Kalau yang perempuan tengok Korea, kemudian tengok yang lain-lain tu saya tak sebutlah kat sini. Kaunselor ni semua kenalikan kes, tuan-tuan. Sebab di sinilah bagaimana ibu bapa nak mendisiplinkan anak-anak. Sebab tu kat sini Cikgu Mumi saya nak bagikan, iaitu yang pertama sekali ialah bagaimana peranan ibu bapa mendisiplinkan anak dari segi iaitu pengurusan masa. Masa tu, bagaimana masa nak diurus. Jadi anak ni bila dia nak PDPR, bila dia nak buat kita latihan yang diberi oleh cikgu, bila dia nak main game, tak bagi pun tak boleh hari ni. Semua boleh katakan rakyat Malaysia ni 89%, 90% dah ketagih ni. Gadget. Ini bukan saja budak-budak, orang tua pun dah ketagih ramai. Bini-bini pun ramai jumpa saya buat kaunseling. Tuan Haji, suami saya asyik bergayuk, senyum sorang-sorang, main handphone. Dengan saya tak cakap. Dengan bini tak cakap, dia sibuk main handphone. Jadi disiplin kendiri ni kita sebagai ibu bapa kena, kata orang tu, mendisiplinkan diri kita dulu, baru kita disiplinkan anak-anak kita. Contoh kalau PDPR pagi pukul 8. Nana ada juga kadang-kadang ibu bapa yang ada 5 anak. 5 anak tu. Nampak tu, tuan-tuan. Macam mana nak disiplinkan dia? Anak kita misalnya semua seorang sana, seorang sini, seorang sini. Dan satu lagi cabaran juga ialah kadang-kadang ibu bapa sendiri pun masa tu ada, kita kata, work from home, bekerja dari rumah. Ibu bapa pun ada meeting, 5 meeting, 3 meeting, tuan-tuan. Nak meeting lagi, nak disiplinkan anak lagi. Sebab tu kat sini saya beritahu, cadangan saya ialah yang paling bagus sekali, ibu bapa kena merancang awal. Checklist misalnya, apa nak buat besok. Anak nombor 1,
Anak nombor 2, nombor 3, kalau mungkin form 3, form 4, form 5 tu, dia dah boleh lah kata. Dia boleh uruskan sendirilah dia punya internet dan sebagainya. Bagaimana yang darjah 1, darjah 2, tak? Itu belum lagi misalnya nak sarapan pagi, nak makan, lapar. Budak-budak ni mama-mama lapar. Jadi tinggal PDPR. Sebab itu saya nampak kat sini yang penting sekali ialah ibu bapa kena merancang masa anak-anak dan ibu bapa sendiri. Jadi susun jadual dan checklist tu, barulah pergi kepada disiplin kendiri anak-anak ni. Sebab satu lagi dalam PDPR cabarannya juga ialah kerana anak-anak tidak ada environment, kita kata rakan sebaya. Ada social skill tu. Dia hanya ada, kita kata, minda dan juga emosi untuk berdepan dengan kata orang tu PDPR secara online. Dan ini memberi cabaran kepada anak-anak kita. Jadi dekat sinilah disiplin tu penting. Dan memang perlu, kita kata, pemerhatian, kawalan, disiplin, ketegasan daripada ibu bapa supaya anak-anak tu boleh duduk kat situ untuk mempelajari pelajaran yang diajar oleh cikgu supaya stay kat situ lah. Dan ini juga memerlukan kemahiran-kemahiran keibubapaan, the parenting skill kepada ibu bapa. Jadi pada saya yang mula-mula sekali untuk kita nak disiplinkan anak-anak, dia mesti datang daripada ibu bapa untuk mendisiplinkan anak-anak dari segi masa, checklist dan juga disiplin sendiri. Tuan-tuan, anak-anak kita. Jadi budak-budak tu dia dah duduk tu, dia dah belajar. Sebab apa tuan-tuan kalau belajar ni kadang, itu belum saya cerita lagi masalah line internet tak ada. Lepas tu masalah misalnya, minta maaf lah ya, ada juga orang yang susah, tak ada duit nak bayar. Ada jumpa saya buat counseling, tak ada duit nak bayar. Nak bayar tu line internet satu hal, nak bayar data tu, tuan-tuan, duit tak ada. Anak 5-6 dan dia ada bukan handphone yang canggih punya, dia ada handphone Nokia yang kecil tu. Jadi biasanya hanya dia boleh untuk kata orang tu, nanti anak-anak semua tu hanya untuk bagi kerja tugasan saja bila dapat dari cikgu. Dia tak boleh buat online. Nampak tu jadi disiplin kendiri anak-anak perlu diterapkan oleh ibu bapa Dan daripada situ barulah anak-anak tu akan kata orang tu menjadi seorang yang memfokus dan juga berdisiplin untuk belajar dalam PDPR. Memang banyak cabaran masa PDPR ini, memang banyak cabaran-cabaran kita kata iaitu bukan saja kepada anak-anak tetapi juga kepada ibu bapa. Ibu bapa nak kena banyak sabar. Nah, bapa masa sekarang ni ibu bapa lagi cikgu. Ibu bapa cikgu disiplin, ibu bapa cikgu kaunseling, ibu bapa jadi ustaz, ibu bapa juga jadi kata orang tu cikgu matematik. Semua ambil alih tugas cikgu. Sebab cikgu dekat sekolah, cikgu pun stres PDPR ni. Dan kalau boleh memang kita kata tuan-tuan nak pergi ke endemik InsyaAllah lah satu hari bulan ni, hari Isnin ni, Selangor lah dan negeri-negeri Pasar 4, murid-murid dah boleh pergi dah. Seronok dah budak-budak dapat pergi sekolah tuan-tuan, InsyaAllah. Jadi untuk awalnya cikgu Murni, itulah ulasan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji. Betul, betul kan Tuan Haji? Disiplin dan kecemerlangan akademik tu dia bergerak seiring kan Tuan Haji? Okey, terima kasih Tuan Haji. Saya beralih kepada Dr. Ahmad Rustam. Okey Doktor, seperti yang kita tahu, tanggungjawab ibu bapa adalah memenuhi keperluan fisiologi anak-anak. Kalau kita tengok dalam hierarki Maslow tu, keperluan fisiologi anak-anak tu jadi tanggungjawab ibu bapa. Dan pada masa yang sama, anak-anak ibu bapa ni juga perlu melihat hala tuju anak-anak dalam akademik. Bagaimana ibu bapa dapat membuat adjustment dengan keadaan ini, Doktor? Silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Yang saya hormati Datin Haryanti binti Amin selaku pengerusi Puspanita Negeri Kedah. Datin yang saya hormati sekalian, puan-puan yang bersama dengan saya hari ini dan dewan ni ada ramai orang kat ni. Sebab tu saya kena pakai mask juga.
Jadi soalan yang diutarakan oleh Puan Murni itu sangat penting, yang mana bagaimana kita nak menyeimbangkan antara keperluan fisiologi anak-anak dan juga keperluan akademik. Yang pertama sekali tuan-tuan, dua-dua perkara ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita, sebahagian daripada kehidupan anak-anak kita dalam proses mereka membesar. Daripada mula kita tahu dia ada dalam perut kita ataupun isteri kita, sehinggalah dia lahir, sehinggalah dia bersekolah, sehinggalah dia dewasa, ini adalah sebahagian daripada hidup mereka. Jadi bila kita cakap tentang sesuatu yang menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka itu, bukanlah sesuatu yang perlu dirisaukan, dibimbangkan dan ditakutkan, sebab ia bakal berlaku dan dia akan terus berlaku sama ada kita risau atau tidak risau. Jadi dalam konteks itu tuan-tuan, yang kita kena faham adalah yang pertama, bagaimana kita nak menyeimbangkan antara kita punya ekspektasi kepada anak, bagaimana keupayaan anak kita dan sebagainya. Yang pertama sekali adalah kita tengok keupayaan kita sebagai ibu bapa dahulu. Keupayaan kita sebagai ibu bapa, keupayaan kita sebagai seorang pelajar dulu juga menjadi salah satu kita panggil sebagai penanda aras kepada keupayaan anak-anak kita. Sebab ramai di kalangan ibu bapa di luar sana, kan dia anggap anak dia ni sebagai piala pusingan. Piala pusingan yang kena dibesar-besarkan di sekolah, kena dijadikan perhatian di sekolah dan jadi bahan dia untuk masuk dalam dia punya social media. Jadi anak dia tu jadi trofi dalam banyak konteks. Sebab itulah ekspektasi kita kadang-kadang yang bukan-bukan. Sedangkan kita mungkin tahap kita macam ni saja. Contoh macam saya tahap ni je lah kan. Takkanlah anak saya jadi genius 200, dia punya IQ 200 pula. Kalau anak saya IQ 200 tu alhamdulillah lah. Tapi umumnya lebih kurang saya je lah IQ dia. Jadi umumnya kadang-kadang tu ekspektasi ibu bapa tu yang kita kena jaga dulu. Ekspektasi ibu bapa tu yang kena diselaraskan berdasarkan pengalaman kita sebagai ibu dan bapa yang mempunyai keupayaan tersendiri, yang pertama. Yang kedua adalah kita kena selaraskan dengan keupayaan kita untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Dan obviously, sentiasa saya amat yakin bahawa tidak ada ibu bapa di luar sana yang tidak memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Apa sahaja yang kita usahakan, apa sahaja yang kita harapkan, apa yang sahaja yang kita risaukan tentang anak-anak kita adalah kita nakkan anak-anak kita menjadi yang terbaik, yang lebih baik daripada kita. Yang mana saya rasa itu adalah motivasi yang paling penting untuk kita memastikan bahawa kita mampu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita dan anak-anak kita mampu memberikan yang terbaik berdasarkan kemampuan mereka. Dan kata kunci kat situ tuan-tuan dan puan ialah kemampuan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, bila kita bercakap tentang ekspektasi ni, sebenarnya ekspektasi kita kadang-kadang kita tak selaraskan dengan kemampuan anak-anak kita. Jadi kita kena selaraskan berdasarkan pengalaman kita melihat anak-anak kita berkembang daripada hari pertama sekolah sehinggalah sekarang. Ada kalanya kita melayan anak orang lain, umpama anak kita. Kita kata anak, tengok tu, Siti tu pandai. Kau tengok tu si Ahmad tu, bijak pandai, dapat nombor satu. Dalam sekolah tuan-tuan rupan, kelas anak kita ada berapa orang? 40? Kalau seorang dah dapat nombor satu, yang lain tu dah dapat nombor apa? Takkan semua orang dapat nombor satu, tak logik kan? Jadi adalah anak nombor dua, anak nombor tiga dan sebagainya kan. Keupayaan anak-anak itu kadang-kadang kita melihat anak kita sebagai nombor dalam sekolah ataupun anak kita sebagai nama yang disebut dalam sekolah dan sebagainya. Sedangkan keupayaan anak berbeza-beza. Contoh saya ada 6 orang anak, saya tak boleh kata macam 6 ni memanglah kilangnya sama kan. Tetapi 6 ni sebiji semua sama je. Kan even kita bila keluar daripada perut isteri kita pun, macam saya sebagai suami, keluar pun dah lain dah. Ada yang menangis, ada yang bersin, ada yang diam, macam-macam keluar kan. Itu pun sebenarnya sudah menjadi kita panggil sebagai salah satu perkara yang kita kena consider bila kita lihat anak kita. Dan anak kita, kita tak boleh even dengan abang kakak dia pun kita tak boleh bandingkan begitu. Mereka mungkin boleh menjadi sebahagian daripada motivasi untuk anak itu mempertingkatkan keupayaan diri. Tetapi bukan sebagai perbandingan. Contoh, kau kena ikut kakak kau. Kau kena ikut abang kau. Contoh macam saya lah. Anak pertama saya outgoing. Boleh bercakap, boleh jadi ketua, boleh bersembang, boleh jadi macam-macam lah. Aktif di sekolah dan sebagainya. Namun anak yang kedua sangat senyap. Kalau katakanlah saya ni seorang ibu bapa yang tidak prihatin dengan personaliti anak, saya akan kata kenapa yang nombor dua ni tak sama macam nombor satu? Nombor satu ni boleh dapat nombor satu dan sekolah, boleh bercakap, boleh jadi ketua. Kenapa nombor dua ni jadi boleh pandai tetapi tak boleh bercakap, tak boleh jadi ketua? Ia akan memberikan tekanan pada anak kita sebab ekspektasi dan yang kita letakkan adalah bukan berdasarkan keupayaan anak kita. Jadi bila kita bercakap tentang bagaimana nak seimbangkan akademik fisiologi, ialah kita nak dunia anak kita, zaman kecil dia orang ni, seronok supaya pengalaman mereka bila besar nanti, tak kisahlah pencapaian akademik mereka macam mana, adalah sesuatu pengalaman bersama ibu bapa, kehidupan yang sejahtera, yang seronok, yang bahagia.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan duduk di tempat saya yang melihat di kalangan remaja, di kalangan dewasa muda yang menyalahkan ibu bapa atas macam-macam perkara. Dia kata mak ayah saya dulu tension. Sentiasa nak expect saya ni up up tinggi 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 tinggi. Mak ayah saya ni sentiasa nak 100%. Mak ayah saya ni sentiasa nak A. Mak, semua salah mak ayah kita. Sedangkan sebenarnya sekarang ni yang kita tengah buat dengan anak-anak kita ialah kita nak mereka yang terbaik. Kadang-kadang kita tak seimbangkan ekspektasi, satu tak seimbangkan dengan kita kerisauan kita. Kita risau tengok anak kita, alamak kenapa matematik kau ni teruk sangat. Kan contohnya kan, alamak kenapa sains kau ni tak dapat A. Kan alamak dan kita sebenarnya sedang feeding, kita sedang yang memberi makan kepada kerisauan kita, bukannya keupayaan anak. Sedangkan dalam konteks ini kan tuan-tuan dan puan, kalau kita berbincang lah kan, anak-anak kita ni walaupun dia kecil kan, contoh dia 1, 2, 3, sebenarnya bersembang dengan diorang kan. Mereka juga manusia yang sedang berkembang dan kita lah sebenarnya pendidik untuk membantu mereka berkembang dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan, dan juga mampu untuk memberitahu kita apa yang mereka rasa. Sebab apa tadi kan, yang pertama sekali ialah kita nak menjadikan mereka orang-orang yang yakin diri, orang-orang yang berjaya, yang lebih baik daripada kita. Bukan seseorang yang macam mengikut, just macam ikut arahan begitu saja. Sebab ini ialah orang-orang yang tidak akan gembira, tuan-tuan. Kalau tak percaya, main join klinik saya, kita sama-sama tengok mereka-mereka yang 19, 18, 20 masuk universiti, college dan sebagainya. Kat sini ramai di kalangan mereka yang semua salah ialah mak ayah. Semua salah, walaupun kita nampak apalah salah mak ayah itu kan. Tapi kadang-kadang kita macam rasa macam ish, sampai macam tu dia orang nampak mak ayah dia orang kan. Sebab apa? Dalam konteks kesihatan mental, sebab saya pakai kesihatan mental. Jadi dalam konteks kesihatan mental anak-anak kita, bila kita nak seimbangkan fisiologi dan akademi anak-anak, kadang-kadang kita terabai kesihatan mental anak-anak kita kan. Perkembangan emosi anak-anak kita, yang mana itu adalah sebahagian hidup mereka. Yang ini sebenarnya akan membentuk kekuatan diri mereka. Kalau kita tak seimbangkan tiga benda ni, fisiologi, akademik dan emosi anak-anak, anak-anak kita mungkin akademiknya sangat hebat tapi emosinya kosong. Tidak mampu nak bercakap, tidak mampu nak berinteraksi dengan orang, tidak ada keyakinan diri, tak mampu buat keputusan, tak mampu menghadapi cabaran dan sebagainya. Berapa ramai yang kita lihat kan? Mereka boleh cemerlang pada satu benda tetapi yang lain tu memang ada masalah. Mereka kita nampak macam dia lah yang paling kaya ke ataupun dia lah yang paling bahagia tetapi rupa-rupanya tidak dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab di rumah itu, di rumah itu kita sebenarnya kan ibu bapa sekalian, kita sebenarnya peranan kita ni, tanggungjawab kita sangat besar sebenarnya. Nak membina manusia ni kan bukan benda yang kecil tuan-tuan. Tetapi bukan dengan pressure, bukan dengan ekspektasi yang bukan-bukan, kena seimbangkan dengan keupayaan anak. Kan akademik anak-anak kita lain-lain. Saya ada 6 anak, 4 yang PDPR kat rumah. 4 yang PDPR kat rumah tu macam-macam perangai dia kan. Maksudnya keupayaan mereka beza-beza kan. Ada yang boleh buat semua sendiri, ada yang kena orang tolong, ada yang matematik masalah. Biasanya anak-anak saya masalah utama je lah matematik lah. So saya pun tak tahu kenapa. Jadi tapi saya tak pressure lah kan. So benda tu kan macam kalau kita sebagai bapa, kadang-kadang bila kita tengok masalah begitu, kita akan cakap apa aku nak buat lagi. Kadang-kadang kita tak bincang anak, kita just nak feed kita punya anxiety, kita nak redakan kegelisahan kita dengan cara tambah kerja lagi, tambah lagi tanggungjawab, tekan lagi. Sebab kita rasa macam dengan tekanan itu mampu memberikan anak kita kekuatan untuk lebih rajin, lebih berusaha dan sebagainya. Dan akhirnya mereka konon-kononnya dengan tekanan itu mereka mampu berjaya. Dan seperti yang saya kata tadi, akademi anak-anak ni pelbagai tuan-tuan. Tak semua anak-anak kita memang bijak di sudut akademiknya, mungkin bijak di sudut lain. Sebab itu dalam sekolah sekarang ni dia punya penilaian dia holistik lah kan, holistik lah juga kan. So semua aspek dia tengok. Dari segi keupayaan kendiri dia, dari segi akademik dia, dari segi kurikulum dia, dari segi sukan dan sebagainya. Anak kita mungkin ada bahagian dia tuan-tuan. Tetapi yang penting sekali kan, di samping kita nak mereka, bukan excel sebenarnya, lebih kepada mereka nak enjoy. Yang penting ialah mereka ada tanggungjawab, menyelesaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar, itu yang penting. Pada masa yang sama mereka gembira dengan apa yang mereka lakukan, yang kedua, itu juga sangat penting. Yang ketiga ialah mereka mampu untuk mengenal pasti apakah keupayaan mereka dan juga kelebihan mereka. Kadang-kadang anak-anak kita ni isu dia, bila saya tanya anak-anak remaja contoh ni kan, apa awak punya kelebihan? Awak tak tahulah doktor, saya rasa semua tak elok kot. Baik, takkan semua tak elok kan? Sebab kadang-kadang kaya ukur ibu bapa macam kita ni kan, ialah akademik. Akademik ya. Kalau kau akademik okey, okey lah tu. Kalau kau akademik tak okey, memang yang lain tu tak tahulah kau nak jadi apa. Cerita dia. Tak tahulah kau nak jadi apa. Kan? Sedangkan mungkin anak kita tu disiplin yang baik. Dia punya usahanya bagus.
dia punya tanggungjawab amanah dia baik, kerja sekolah semua buat, cuma dia tidak ada kelebihan akademik. Tapi oleh kerana tak bagus tu, kita kata anak aku ni tak bagus, kan? Sedangkan contohlah kita yang beragama Islam, tuan-tuan puan, kita percaya bahawa it's not about hasil akhir tu, it's actually about usahanya. Hasil akhir tu kita tak boleh nak kontrol, tetapi kita tahu bahawa usaha ini boleh mendapatkan hasilan yang terbaik. Hasilan yang terbaik bukan maksudnya apa yang kita mahukan. Contoh macam usaha bersungguh-sungguh nak dapat A. Dia memang usaha tu memang tak boleh dipertikaikan lagi. Tetapi kadang-kadang kita anggap bahawa okey, usaha macam ni mesti A. Tetapi bila tak dapat A, adakah itu gagal? Tidak. Sebab dia berjaya dalam konteks dia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Amanahnya, tanggungjawabnya dan sebagainya, itu yang kita kena pandang. Usaha anak-anak kita yang kita kena tekankan dan kita kena pandang dan kita kena puji dan kita kena raikan keupayaan mereka. Raikan keupayaan anak-anak kita. Sebab mereka nakkan sokongan kita, bukan nakkan paksaan kita. Sokongan kita itu boleh menjadi sesuatu yang akan memberikan mereka kekuatan untuk study lebih. Contoh macam, simple as this. Kalau kita tak membandingkan anak-anak kita dengan yang lain dan kita sentiasa berbincang, okay, apa masalah kau dengan sejarah? Okay, contohlah, anak saya tingkatan satu dekat sekolah Ibrahim tu, dia punya keputusan sejarah dia memang ke laut dalam. saya tanya, dalam banyak-banyak pelajaran kena sejarah yang ke laut dalam. Saya pun tak faham. Jadi bila kita sembang dengan dia kata malas nak baca. Simple je jawapan. Malas je sebab sejarah ni baca insyaAllah lah kan. Boleh ingat lah kan. So isu dia malas baca. So kita tanya dia apa isu dia. Rather than kau ni tak kerja baca ni. Lain kan? Kan? Cara dia approach dia. Satu ialah kita tuduh. Mungkin betul tuduhan itu, tetapi mungkin berdasarkan pemahaman kita betul mungkin. Tetapi jika dalam konteks dengan anak-anak kita, kita kena tanya. Simple aja. Kalau macam contoh macam dia kata malas nak baca ayah, macam bosan lah, boleh baca ngantuk. Tak apalah, maksudnya dia perlu ke kelas lah tu. Tak boleh dah baca kat rumah kan. Maksudnya dia macam nak kena dengar, nak kena tengok orang berjalan, baru dia akan okey belajar. Anak kita cara belajar pun lain-lain kan. Dalam konteks PDPR ni mungkin anak-anak kita ada masalah dan sebagainya. Itu cabaran-cabaran yang kita kena sembang, kena bincangkan dan sebagainya. Okay, saya setakat itu dulu, Cikgu Murni, saya serahkan kembali kepada Cikgu Murni. Okay, betul doktor. Saya setuju dengan doktor. Ekspektasi parent tu mempengaruhi anak. Okay, pernah saya ada pengalaman doktor bila kita cakap okay mak tak kisah, usahalah macam mana pun buatlah yang terbaik. Dia kata mak rasa macam letak kutu batu kat bawah, dia kata. Rasa lega bila kita tak kata nak trofi kan. Okay, terima kasih doktor. Tuan Haji, seterusnya kepada Tuan Haji. Okay, Tuan Haji. Anak-anak ni seperti kita maklum dah lama dah ada kat rumah ni. Lama sangat dia dah berada di rumah. Tiba masanya sekarang dia dah nak bergerak ke sekolah, nak hadir semula ke sekolah. Pada pandangan Tuan Haji, bagaimana proses adaptasi ini dapat dilakukan dengan lebih berkesan supaya dia punya momentum tu kita boleh tingkatkan? Dia kan dah lama kat rumah, tiba-tiba hadir kat sekolah. Kita nak supaya macam mana momentum dia tu kita nak bawa. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih Cikgu Mumi. Sebenarnya memang betul anak-anak kita sekarang berada di rumah dah dekat setahun setengah dah. Setahun setengah tuan-tuan ni. Jadi dia memberi kesan kepada yang pertama sekali ialah dari segi emosi, mental, kalbu dia dan juga memberi kesan kepada sosial pada anak-anak kita ni. Jadi anak-anak sebenarnya sekarang ni memang ramai yang kata berkobar-kobar. Macam kita jugalah. Bila pihak kerajaan kata baru ni dah boleh rentas negeri, dah boleh melancong, boleh pergi sana pergi sini, boleh jumpa mak bapak di kampung. Itu yang lebuh raya semua jam tu. Besok lagi jam, besok sebenarnya tuan-tuan. Ramai anak balik kampung. Jadi begitu juga dengan anak-anak ini. Anak-anak kita ni dah lama dah terkongkong tuan-tuan. Terkurung dekat rumah. Sebab manusia ialah makhluk sosial. Kena ingat tu, kita ni makhluk sosial tau. Lepas tu kita nak kata orang tu sentiasa, kata orang tu ada untuk kita berkomunikasi, untuk kita bercakap dan sebagainya. Jadi saya nak bagi tips kat sini, yang boleh main peranan ni yang pertama sekali, balik-balik kepada ibu bapa juga. Macam mana ibu bapa nak supaya kita memberi kata orang tu kata-kata semangat, motivasi kepada anak-anak. Saya ambil contoh lah, kalau anak kita boleh jadi satu, jadi dua, jadi tiga. Dan ada setengah tu, memang ada setengah tu berkobar-kobar nak pergi sekolah. Ada setengah tu dia dah berada di Zoom selesa. Dah seronok di rumah. Tidur,
Lepas tu bangun lambat, malam misalnya ketagih ni main ni, ni ramai ni main ni tuan-tuan ni. Mak bapak saya nak pesan banyak kali saya sebut ni. Sebab saya di klinik saya ramai ibu bapa datang masalah anak ketagih ni. Dan hari ni pun bila kata nak pergi sekolah balik ni, kebanyakan anak-anak biasanya dia yang dah ketagih gadget ni, dia memberi satu kita kata permasalahan ni kepada dia punya nak kata orang tu memotivasikan dia untuk pergi ke sekolah. Ha, jadi kat sinilah peranan ibu bapa. Balik-balik kepada peranan ibu bapa, bagaimana kita nak supaya anak kita ni nak membina balik motivasi baru. Dalam motivasi ada dua nombor ni. Satu motivasi luaran, satu motivasi dalaman. Intrinsic motivation dan extrinsic motivation. Jadi yang luaran ni dulu, iaitu daripada ibu bapa. Sebab nanti bila sampai ke sekolah, insyaAllah cikgu-cikgu semua akan memberi motivasi. Saya pun cikgu dulu. Saya cikgu sekolah, mula dengan guru sekolah tahun 78. Tahun 78, 98. Saya guru kaunseling, masa tu guru panduan dan lain-lain. Memang cikgu-cikgu boleh katakan semua cikgu-cikgu akan memberi motivasi kepada anak murid. Tak kira cikgu tu mengajar matematik, cikgu mengajar sains, pendidikan Islam ke, sejarah ke. Kalau cikgu kaunseling lagilah, itu tugas dia. Cikgu disiplin ke apa. Memang tugas guru nak beri kata orang semangat pada anak murid. Mungkin dalam perhimpunan sekolah pagi tu, pengetua pun akan bercakap, beri semangat. Penolong kanan pun beri semangat pada murid-murid. Tapi sekarang ni kita nak daripada rumah ni. Sebab sebelum sampai ke sekolah, anak kita ni duduk kat rumah. So macam mana? Okay, saya nak beri tips tuan puan ni. Tips. Yang pertama sekali, ibu bapa hendaklah kata orang tu, kita saya nak beri pada kata orang tu pendekatan Islami. The life balance. Bahagian hari ni tuan puan, kita kena balik-balik ke sini balik. Saya setuju dengan Dr. Rostam cakap tadi. Saya pun banyak. Kadang-kadang kita jangan beza-bezakan anak. Tuan-tuan, saya pun ada video tu saya buat. Jangan beza-beza sebab saya banyak kes. Kadang-kadang tuan-tuan anak yang tak pandai ni akhirnya benda kita masa tua. Tuan-tuan, dan anak ni ada dua. Allah tu kaya tuan-tuan, dia bagi IQ dan dia bagi skill. Ramai yang skill lagi ni yang berjaya. Yang jadi berjaya. Tuan-tuan, kadang-kadang. Bukan apa, anak-anak yang ini kita kata yang skill, kita train dia. Dia minat masak, dia minat baking aircon, dia minat buat elektrik, dia minat apa. Memang dia matematik pun tak apa pandai, sains tak apa pandai dan sebagainya. Jadi tipsnya saya nak beritahu puan ialah kita dalam soal macam ini, banyakkan kita dengan anak-anak ni kalau boleh. Ia kita, ibu bapa Muslim, banyakkan solat berjemaah dulu. Ini petua dia. Kalau boleh kita banyak solat berjemaah dengan anak-anak. Ni ayah-ayah ni sekarang kita dah work from home. Kita jadi imam. Ambil satu waktu satu hari pun cukup, iaitu selepas solat maghrib. Lepas tu solat berjemaah, lepas tu kita berzikir, lepas tu kita baca Quran, tadabbur Quran. Satu muka solat cukup tak sampai 10 minit. Pada anak-anak kumpul semua, lepas tu kita bangun, pertama sekali kita peluk isteri kita. Peluk isteri kita, kita tepuk-tepuk. Anak-anak semua tengok ni. Anak-anak tengok, nampak tu. Sebab mengikut kajian, kebanyakan ibu bapa 80% kita menunjukkan tingkah laku yang negatif kepada anak-anak. Kita bergaduh kepada anak, masuk kereta bergaduh. Tuan-tuan ni, kita banyak bergaduh tu. Yang baik-baik tak tunjuk. Yang ni kita tunjuk depan anak tu, peluk tu. Sebab apa sekarang, kita nak bagi anak-anak ni nanti dengar kata mak bapak. Mudahlah. Lepas tu kita peluk pula. Along, along masih minum, main kakak-kakak, main peluk semua. Dan yang kecil tu, umur 4 tahun, 3 tahun, dia jealous tu. Apa ni mama, daddy, apa ni peluk-peluk ni? Dia tengah-tengah. Apa ni? Dia jealous lah. So, bila kita peluk tu, dan lepas tu, kita boleh cakap dengan anak kita yang nak pergi sekolah ni. Baru pergi sekolah ni. Norma ni, supaya dia dapat pergi dalam keadaan kita kata bermotivasi, bersemangat pergi sekolah dan sebagainya. Norma ni. Jadi kita beritahu pada anak kita, kalau pergi sekolah nanti, kalau boleh pergi sekolah, fokus apa cikgu nak ajar, dan juga kalau boleh pergi sekolah ni best dan sebagainya. Dekat sekolah nanti jangan kita kata nakal-nakal, macam-macam kita beri nasihat sebagai seorang ayah, sebagai ibu, sebagai daddy, sebagai papa, abuya ke, tak kira kita. Tuan-tuan, sebab ibu bapa ialah sebagai pendidik. Yang kita cakap buat di sekolah nanti cikgu pula, tapi di rumah ni, minta maaf tuan-tuan, saya dah 40 tahun dah
buat counseling, seri klinik persendirian sebenarnya tuan-tuan ni. Sebenarnya kebanyakan kita kata kejayaan anak-anak banyak bergantung kepada ibu bapa. Dan kegagalan anak-anak pun ibu bapa. Kita. Dan ada ibu bapa, bapa yang paling penting sekali sekali model. Kalau kita balik kita orang Islam, kita balik-balik surah An-Nisa ayat 34. Allah kata apa? Lelaki ialah pemimpin. Hari ini ramai yang dipuji saya, banyakkannya komplain ayah tak boleh dicontoh. Tak boleh jadi model. Ayah pun tak solat. Solat pun asing-asing. Ini penting saya sebut pasal solat normal ni. Tahu ni? Kita macam kata doktor tak adalah berjaya macam mana pun apa benda pun. Tapi kalau kita tak ada dengan Allah, hubungan dengan Allah, akhirnya di pengakhiran. Saya umur dah 66 tahun. Klien saya ada umur 70, ada 80, ada datuk, tuan sri, doktor, profesor, macam-macam. Ustaz dia dah jumpa saya tuan-tuan. Berbagai-bagai klien saya. Tapi pengakhiran di usia-usia ini, kalau tak betul-betul kolbunya tidak balance, but life balance ni ada lima. Kolbu, intellectual quotient, emotional quotient, social quotient dan juga physical quotient. Lima kompak. Tapi hari ini yang ramai yang ni, kolbu. Duit banyak. Harta banyak, rumah besar. Saya di Kelang. Ramai yang kata-kata duduk, datang kaya-kaya. Tapi apa, malam tak boleh tidur. Nampak ni? Sebab apa? Dulu. Dan macam kata doktor tu, dia mereka banyak menyalahkan ibu bapa. Nampak tu? Jadi kalau boleh, saya tekankan sangat kat sini. Ibu bapa, kita sebagai ibu bapa, nak bagi anak kita ni bersemangat sekolah, ialah kita ibu bapa. Panggil anak-anak, ya. Memang kadang-kadang susah kadang kita. Kita mungkin kat luar, kita boleh memimpin staff kita sampai 600 orang, 700 orang, 1,000, ya. Kita boleh kata memimpin beribu-ribu orang, tapi kat rumah kita tak boleh buat tazkirah. Ramai orang di luar dia memimpin beribu-ribu, tapi dia tak boleh memimpin seorang isteri dia, dia tak boleh memimpin 4 orang anak dia. Ini ramai berlaku tuan-tuan. Sebab ibu bapa sebagai model, sebagai contoh. Kita kena buat benda ni tuan-tuan. Kalau kita nak anak-anak kita ni nak boleh pergi sekolah, sebab dia, sebab apa? Anak kita dah setahun setengah. Tahun ni pergi sekolah baru 2 bulan tu. Ramai dah jumpa saya dah. Terutama yang form 3, form 4, form 5. Yang form 4, form 5 lagi mencabar sebab mereka dah bekerja. Mereka dah bekerja di supermarket. Mereka kerja kedai makan, dah dapat duit. Dan dia kata, Tok, di sekolah pun susah lah, Tok. Dan ada juga, kalau di Lembah Kelang ni, mak bapak, bapak kena buang kerja. Jadi anak-anak ni dia tolong ayah dia kerja. Jadi dah lah motivasi untuk pergi ke sekolah tu, dah kata orang tu sangat-sangat rendah. Kalau peratus 100 tu dia ada 5% je. Nak pergi tak nak pergi. Nak pergi tak nak pergi. Dan mereka pula boleh bercakap, kalau pergi sekolah apa-apa saya dapat tu. Kalau saya kerja korang dapat juga RM50 sehari. Okey lah tu, sebulan RM1,500. Saya pun dah beli motor sekarang. Saya boleh-boleh tolong ni semua. Faktor-faktor kita kata luaran ni yang mempengaruhi dia. Pada saya lah, kalau yang sekolah rendah ni tak ada masalah. Sekolah rendah, ni cakap tu terang. Yang satu sampai darjah 6, tidak ada masalah. Form 1 pun okey lagi. Tapi, bila form 4, form 5, terutama form 3, form 4, form 5, ibu bapa perlu kena ada, kata orang tu, pendekatan dari segi pemujukan, psikologi, dan juga kena rapat yang saya cakap tadi tu, kena buat solat berjemaah tadi tu, boleh berkomunikasi. Sebab biasanya kebanyakan anak-anak ni bila form 4, form 5 dan form 3 ni biasanya dia duduk dalam bilik dah. Dah ramai dalam bilik dah. Nak ajak makan pun sekarang kena WhatsApp tu. Abang sila turun makan ada. Dia pun balas balik. Mama ambil gambar laut WhatsApp nak tengok laut apa. Atau ikan cincaru. Minta malam mama perut dah kenyang. Hari ni dia boleh order panda. Dia boleh order itu semua sebelum. Nampak tak? Komunikasi antara ibu bapa, anak dah kurang. Jadi tolonglah tuan-tuan. Sebab tu saya nak cadangkan kepada pihak tuan dan juga puan Datuk Dating Kupas Pantai, banyakkan program-program The Parenting Skit. Ni, program ke bapak ni banyak. Ini. Program ni kalau boleh diperbanyakkan. Tolonglah. Sebab keadaan yang berlaku lebih kurang 2 tahun ini, dia memang beri kesan kesan psikologi kepada anak-anak. Bukan anak sekolah aja, anak universiti pun. Ini pengalaman saya lah buat kes-kes counseling di klinik saya tuan-tuan. Jadi kalau boleh
kita sebagai ibu bapa ni beri motivasi. Dan kalau anak-anak kita ni dah tak ada, tak nak pergi sekolah, ni buka sekolah tak nak pergi, jadi saya sarankan kepada ibu bapa sekalian ni, bawa anak ni pergi sekolah, jumpa kaunselor. Di sekolah ada guru kaunseling yang terlatih. Pergi jumpa guru kaunseling sekolah, buat kaunseling dengan anak kita ni. Guru kaunseling ada kemahiran-kemahiran, teknik-teknik untuk menarik anak-anak ni supaya mereka datang ke sekolah. Tuan-puan ni, guru kaunseling, jangan lupa. Di sekolah kadang-kadang ada 4 cikgu kaunseling. Saya ingat cikgu Murni pun cikgu kaunseling ni. Gaya dia bercakap macam cikgu kaunseling tadi. Yeah? Jadi kalau boleh tuan-puan ni, cikgu-cikgu kaunseling ni ada. Jadi ibu bapa bawa lah anak-anak datang sekolah. Dan kalau misalnya dia ada masalah, bagi dia, cikgu kaunseling ada ujian-ujian. Dia personality test, career test, yeah? Dan berbagai-bagai ujian motivasi lagi. Nak tengok sejauh mana anak kita ni, kenapa dia tak semangat. Sebab memang tuan-tuan ni dah kata setahun setengah ni, dia dah mula kata orang tu dah tak minat lagi dah. Nak tengok buku, nak baca buku. Tapi ada juga yang bersemangat nak pergi sekolah ni. Saya nak beritahu kat sini berbagai-bagai kategori anak-anak kita sekarang. Dan kita sebagai ibu bapa kena cakna, kena peker, kena tengok, iaitu dari segi perubahan-perubahan tingkah laku, perubahan-perubahan karakter. Dan yang penting ialah perubahan-perubahan emosi anak-anak kita. Sebab emosi, kognitif dan tingkah laku, iaitu emotional intelligence ni, kita kena tengok tau. Kalau tengok dia emosi dah diam, senyap, macam tak suka, boleh cakap pun tak suka dan benda, maka kita, ibu bapa, kalau kita boleh nasihat. Dan saya nak beritahu ibu bapa kalau nasihat, gunalah bahasa-bahasa yang baik. Jangan kasar, jangan menjerit, jangan menengking dan sebagainya. Sebab tu kalau boleh, bawa jumpa kaunselor di sekolah. Sebab kaunselor akan lebih kepada pendekatan memujuk, pencerahan minda, supaya anak tu sedar masa depan dia tu, masa depan anak-anak tu. Jadi kepada ibu bapa sekalian, kalau boleh kita banyakkan kata orang tu beri motivasi, beri semangat pada anak-anak. Dan pada anak-anak sendiri pun, naklah pergi ke sekolah sebab apa, memikirkan masa depan. Masa depan ni, but pembelajaran di sekolah sangat penting. Dan pembelajaran secara face to face ini, inilah yang lebih berkesan daripada PDPR. PDPR pun berkesan, tapi kalau face to face ni lagi berkesan. Kenapa anak-anak suka di sekolah? Sebab ada kawan-kawan, boleh gurau senda, masa rehat boleh duduk kat kantin. Lepas tu dah ada misalnya co-curriculum, dah ada kata orang tu berbagai-bagai aktiviti-aktiviti berpersatuan. Jadi anak-anak kita ni akan bersosial. Anak-anak akan bersosial dan balik-balik kepada normal lama. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya pesan kepada ibu bapa, kalau boleh pujuk anak tu elok, cakap elok-elok, komunikasi elok, pujuk, peluk selalu. Saya pesan tu, peluk selalu. Kalau boleh kita peluk selalu. Anak-anak ni tuan-tuan, kalau peluk selalu, insyaAllah. Bukan saja anak-anak, isteri pun ramai jumpa saya. Bila dah kahwin 20-30 tahun, dah jarang kena peluk. Dapat tu, lonely, lonely. Hari ni ramai pasangan yang lonely tau. Yang kesenian. Saya buat kaunseling pasangan kesenian. Bila tu? Bila dah kahwin 20 tahun, 25 tahun. Dapat tu kena buat juga, iaitu khusus pasca perkahwinan. Pasca perkahwinan. Kita ada modul, saya ada modul dia. Mobile. Ada khusus psikologi perkahwinan, saya tidak nampak. Ada modul dia. Sebab bila rumah tangga bahagia, dia akan beri kesan motivasi pada anak-anak. Kalau suami isteri tak cakap, dia beri kesan pada anak-anak. Dan anak-anak tak minat di sekolah. Tadi Dr. Rostam banyak cakap. Memang betul, kebanyakan anak-anak bila datang jumpa kita, psychiatrist ke, kaunselor ke, dia banyak salahkan mak bapak. Ada klien saya kata apa, Atuk, saya nak saman bapak saya. Nak saman bapak lagi. Tuan-tuan, ada jumpa saya, saya tak mau pandang muka ayah saya. Allahuakbar tuan-tuan. Ini nak buat kaunseling kan senang tuan-tuan. Dia dah form 4, form 5, tak mau pandang bapak, tak mau pandang apa. Sebab peranan bapa tu sangat penting tuan. Sebab tu kalau buat khusus parenting skill tu, bawa suami sekali. Suami, isteri, ayah dan ibu. Dengar sama-sama bagaimana kita nak, sebab apa kita nak supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tak ada guna kerjaya bagus dan sebagainya, tapi
pengakhiran yang amat menyedihkan tuan-tuan eh, sebab kalbunya kosong. Sebab tu life balance tadi yang saya sebut tu, kalbu, emotional quotient, spiritual quotient, intellectual quotient tadi tu, social quotient tu dan physical quotient tu penting. Life balance tu penting dan kita boleh bentuk anak-anak kita tuan-tuan eh. InsyaAllah kalau anak-anak kita jadi doktor, doktor yang beriman. Hari ni ramai doktor yang hafiz Quran. Tuan-tuan eh? Anak saya lawyer, anak saya lawyer hafiz Quran. Tuan, anak saya lawyer hafiz Quran. Hari ni ramai engineer, pilot hafiz Quran. Tuan-tuan. Hari ni. Jadi kita boleh kemenjadian anak. Saya nak sebut ni. Kemenjadian anak banyak bergantung kepada ibu bapa. Cikgu sekolah sebagai kata-kata rakan untuk membangunkan anak-anak. Dan kalau boleh adakan satu kata-kata hubungan yang baik dengan guru-guru sekolah, PIBG, iaitu pemuafakatan ibu bapa dan guru. Dan banyakkan program-program the parenting, program pendidikan ibu bapa dan anak-anak sepanjang ini. Sebab sekarang ni saya nampak yang perlu banyakkan program-program motivasi untuk anak-anak. Sebab dah lama betul, lama betul tertinggal tu, terkongkong, duduk dalam rumah. Tuan-tuan eh? Sebab ada juga yang rasa macam malas nak pergi sekolah, rasa tak bersemangat dan sebagainya. Bagaimana kita nak memotivasikan balik? Tadi saya dah bagi petua-petua. Jadi saya rasa itu sajalah Cikgu Mumi. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Mumi. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji. Betul Tuan Haji. Sekarang ni kalau kita tengok sekolah rendah tu, kelas DPDPR tu menarik daripada sekolah rendah. Macam-macam aktiviti cikgu buat dan dia sertai. Tapi bila sekolah menengah, oh, kalau orang kedah kata kena tui, baru nak buat apa yang cikgu suruh buat. Betul Tuan Haji. Life balance kan, peranan ibu bapa untuk menyeimbangkan anak-anak kita. Okey doktor. Pada pandangan doktor, bagaimana kita boleh anak-anak ini diupayakan untuk menerima situasi di luar kawalan seperti sekarang ni, sekolah orang kata bersekolah di rumah, kita kata untuk mengekalkan kualiti dia, macam mana kita nak mengupayakan anak-anak kita ni? Silakan doktor. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Murni atas soalan tersebut. Yang pertama sekali, bila kita cakap tentang soalan tu kan, kata kunci utama dalam soalan tersebut adalah tentang situasi yang tidak menentu. Situasi yang tidak menentu yang mengakibatkan atau memerlukan kita untuk troubleshoot sepanjang tahun ini, tuan-tuan. Sejak Mac tahun 2020 sehinggalah sekarang, kita masih lagi troubleshooting. Masih lagi cuba untuk menyelesaikan pelbagai masalah-masalah yang kita nampak, yang muncul diakibatkan oleh suasana pembelajaran yang berbeza. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tuan-tuan, semua kita, anak-anak kita, pelajar kita, diri kita, ibu bapa dan sebagainya sedang berhadapan dengan situasi yang tak ada orang pun pernah lalui. Dan kita masih lagi belajar melalui proses ini bersama-sama. Jadi dalam konteks itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita kena ingat balik adalah bila dalam keadaan tidak menentu ni, bila dalam keadaan ada banyak perkara yang perlu diubah, perlu ditarik, perlu ditambah, perlu ditolak dan sebagainya, sudah tentu orang-orang yang berhadapan dengan situasi ini akan adanya sedikit gangguan di segi prestasinya, sedikit gangguan di sudut kualitinya dan sebagainya diakibatkan oleh perubahan yang sentiasa berlaku. Dan ini yang kita kena faham dalam konteks murid dan pelajar juga. Sebab anak-anak murid kita, anak-anak pelajar kita, anak-anak kita yang sedang bersekolah di atas talian dan sebagainya, mereka sebenarnya kali pertamalah dalam sepanjang hidup mereka belajar atas talian. Kalau katakan darjah satu tu memanglah itu memang memang itulah memang masuk sekolah terus belajar atas talian. Tapi even untuk pelajar darjah satu pun, walaupun mereka belajar mula dengan atas talian pun, masih lagi bukanlah sesuatu yang biasa. Sebab apa tuan-tuan dan puan, dalam konteks belajar atas talian ni seperti yang Tuan Haji Hushim ada sebut sikit tadi, adalah just sebenarnya langsung tidak sama dengan pembelajaran face to face. Mainly sebab manusia ni, kita ni bukan belajar dengan menggunakan, kita belajar berdasarkan gerak laku manusia. Kita belajar bahasa verbal dan non-verbal, lisan dan bukan lisan dan sebagainya. Dan pembelajaran lisan dan bukan lisan ni memang kena face to face. Sebab apa? Dalam konteks atas talian ni tuan-tuan dan puan, masalah dia ialah kadang-kadang lagging. Kan kadang-kadang kita tak nampak pun siapa-siapa ke depan tu. Contohnya macam saya bagi ceramah banyak kali dalam konteks pandemik ni. Saya memang menghadap muka saya sendirilah kan. Kadang-kadang saya pun tak tahu sebenarnya line saya dah lama lag dah. Orang kata, doktor, 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 doktor. Kan kita dah berceramah dekat 5 minit ni. Kan
Orang tak dengar rupanya kan. So ini sebenarnya akan mendatangkan beban kepada kognitif anak-anak dan juga dia meninggalkan kesan psikologi kepada anak-anak. Sebab apa tuan-tuan rupan? Kerana memang kajian sebelum zaman pandemik ini, kita bercakap tentang isu-isu cyber psikologi, psikologi cyber tuan-tuan eh. Berkaitan tentang penggunaan gadget, berkaitan tentang media, social media platform yang kita gunakan, berkaitan tentang aplikasi-aplikasi atas talian dan sebagainya dan impaknya kepada manusia. Umumnya bila pakar-pakar psikologi melakukan kajian berkaitan dengan perkara ini, mereka semua kita panggil sebagai apprehensive. Mereka tak pasti sama ada nak betul-betul galakkan untuk orang all out ke dalamnya ataupun tidak. Sebab apa? Manusia umumnya tidak dilatih untuk bercakap dengan kamera tanpa melihat reaksi orang di sebalik. Macam tu. Sebab itu pada peringkat awal kan kadang-kadang, of course ramai di kalangan kita yang terpaksa memberikan ceramah atas talian. Kadang-kadang kita pun tak pasti nak macam mana nak kadang-kadang kita duk perhati muka kita sendiri. Kita jadi fokus pada muka kita sendiri dan sebagainya sebab kita tak nampak orang. Macam saya sekarang ni, saya bukan tenung tuan-tuan dan puan, saya tengah tenung kamera. Kan? Bayangkan eh. So ini yang kita sedang hadapi. Anak-anak kita suka juga berhadapan di situasi itu. Pada masa yang sama juga tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang PDPR atau working from home ni, kan, walaupun kita dalam meeting yang sama, walaupun kita dalam kelas yang sama, walaupun kita dalam program yang sama, tetapi suasana, situasi kita semua berbeza. Cabaran kita di situasi masing-masing semua pun lain-lain. Macam Cikgu Murni dalam bilik hotel contohnya. Tuan Haji Hushim dekat bilik pejabat kot. Eh? Nah, tapi nampak gambar isteri dan keluarga tu nampak cantik-cantik semua, segak-segak semua kan. Macam saya dalam dewan kecil ni. Kan, tuan-tuan dan perempuan mungkin dekat ruang tamu, ada yang dekat dapur sambil masak, sambil tumis bawang dan sebagainya. Macam-macam hal. So, dan anak-anak kita yang tengah belajar contohnya, ada yang belajar dekat depan TV. Macam-macam situasi yang menjadi cabaran dan menjadi masalah kepada anak-anak kita. Termasuklah kita juga sebab kita pun tak sure sama ada kad mana yang aku kena tambah, kad mana yang aku kena kurang, bagaimanakah nak memastikan kesanan pengajaran dan sebagainya, bagaimana aku nak memastikan anak-anakku faham tentang pembelajaran yang mereka hadapi dan sebagainya. Dan banyak sangat benda yang sukar untuk kita kawal. So dalam konteks terlalu banyak perkara yang menjadi pemboleh ubah dalam konteks ini, macam mana kita nak kontrol situasi yang tidak unstable ataupun tidak pasti ataupun insecure ni. Macam mana kita nak kontrol? Yang pertama sekali adalah kita kena menambahkan kita punya komunikasi bersama anak-anak kita. Kalau kita di rumah, tambahkan komunikasi dengan anak-anak kita. Sebab kita kena betul-betul check. Bukan kita tuduh macam saya kata tadi, kita kena betul-betul check, tanya apa masalah. Bantu mereka dari segi teknikal dan sebagainya. Kan? Bantu mereka mengatasi isu-isu teknikal yang mereka hadapi di rumah, suasana dan sebagainya untuk membantu mereka menyediakan situasi yang kondusif untuk diri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbincangan-perbincangan berkaitan dengan isu yang timbul. Eh. Kita kena, yang ketiganya kita kena cakna tentang perubahan tingkah laku anak-anak kita. Anak-anak kita nampak macam makin hari kita tengok makin makin long line dia punya bahasa badan dia kan. Macam makin malas, makin lambat bangun, makin susah nak masuk kelas, kena peringat banyak kali macam Cikgu Murni kata kena toy. Eh. Semua benda pun kena toy dan semuanya, itu maksudnya ada sesuatu yang tidak kena dengan anak kita. Bukan mungkin sistem, obviously sistem ni untuk kita bantu semua orang. Sistem berbentuk generik untuk semua orang. Memang tak boleh nak kita pakai sebagai, tak boleh kita nak pastikan sistem itu sesuai untuk setiap orang. Sistem sesuai untuk semua orang secara general tetapi bukanlah kepada unik individu tersebut. Isu-isu unik kepada individu tersebut perlulah diatasi oleh ibu bapa sendiri yang pertama. Dengan bantuan respons daripada guru-guru yang kedua. Ha, dan respon daripada guru-guru ni bukan kita nak harapkan guru-guru hari-hari. Hari ini Ahmad Rustam bagus belajar dia. Tak, jangan macam tu tuan-tuan. Eh. Kita lah kena cakna sikit. Tak kenalah tanya guru-guru anak kita ada masalah atau tidak. Eh. Sebab kita tak boleh mengharapkan semuanya pada guru-guru saja. Ibu bapa kena ambil peranan juga. Memang mungkin salah satu isu yang timbul di kalangan ibu bapa adalah dia rasa macam saya lah cikgu, saya lah guru disiplin, saya lah ustazah, saya lah ustaz, saya lah penentu ni pemegang jam randik, segala benda saya, masak pun saya, sapu pun saya, doktor nak suruh saya tambah satu lagi. Kan? Yang pening kepala. Tapi kalau kita kita fikir tentang kesihatan mental anak kita, kita ada benda yang kita kena usahakan sama. Sebab itulah yang perkara yang ketiga yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni penting, iaitu kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita. Memberikan tanggungjawab secara bersama. Kan? Contoh macam katakanlah anak kita ada 2-3 orang yang PDPR. Berikan tanggungjawab antara 3 orang tu untuk sama-sama bantu satu sama lain, sama-sama menjadi
vigilante ataupun sama-sama tengok apa masalah abang, kakak, adik dan sebagainya. Supaya mereka saling membantu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan keyakinan mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sebab anak-anak kita terutamanya remaja, mereka ni sedang membesar kan, badan dah macam mak ayah dia dah, tapi mungkin pemikiran kematangan belum sampai lagi. Jadi mereka sedang mencuba pelbagai teknik untuk menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi dalam konteks itu, ibu bapa kena berikan sedikit kepercayaan kepada anak-anak ni untuk ada tanggungjawab dalam rumah tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku diakibatkan oleh PDPR, work from home dan sebagainya. Mereka juga kena memberikan peranan. Berikan mereka peranan di dalam rumah tersebut. Contoh saya bagi simple saja, anak saya ada 4 orang, saya kata tadi PDPR. Seorang dia yang perlu dibantu PDPR-nya, yang dia satu tu. Jadi yang 3 yang atas tu, mereka akan make sure bahawa mereka punya kerja sekolah dan sebagainya selesai by 1 PM ataupun 2 atau 3 PM. Lepas tu mereka akan ada tanggungjawab untuk bergilir mengajar adik dia satu. Katakan matematik Kak Long yang ajar, bahasa Melayu Kak Ngah yang ajar, bahasa Inggeris abang yang ajar. Lepas tu next one, katakan PJ kena rakam video ke, gambar-gambar ke, Kak Long balik, Kak Ngah balik, abang balik. So dia ada tanggungjawab yang kena buat. Kita berikan tanggungjawab dan kita berikan kepercayaan kepada mereka supaya mereka boleh melakukan sesuatu. Sebab dalam konteks kita nak membantu anak kita ni, bukan kita kena sediakan semua. Spoon feeding tuan-tuan dan puan tidak akan membantu anak-anak kita untuk grow, membesar ataupun menjadi matang. Dia kena diberikan problem yang perlu di solve, masalah-masalah yang mereka perlu selesaikan dengan cara sendiri. Mereka kena fikirkan, mereka kena cari jalan dan sebagainya untuk memberikan mereka keupayaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. So benda-benda macam ni tuan-tuan, kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, kita rasa macam bolehkah anak saya buat? Macam tak boleh percaya je. Kan kita sendiri tak percaya dengan anak kita. Kita sendiri ada masalah isu dengan memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Kita ada masalah itu. Jadi kadang-kadang kan dalam konteks pembelajaran ni, especially dia orang yang berhadapan dengan PDPR tuan-tuan, dia orang yang sendiri yang tahu apa masalahnya dengan guru-guru dan sebagainya kan. Contohnya, saya boleh katakan bahawa sepanjang setahun setengah di atas talian ni, macam-macam perkara yang dah telah berlaku. Macam-macam adjustment yang telah dilakukan oleh pihak guru, sekolah. Dalam konteks, dah okey dah kan anak-anak kita? Dalam konteks memberikan suasana yang kondusif dan yang terbaik dalam pembelajaran anak-anak kan. Dan anak-anak sendiri, anak-anak di universiti, anak-anak di sekolah dan sebagainya memberikan respons kepada situasi dan sebagainya. Sebagai contoh saya bagi, kalau pada peringkat awal PDPR dulu lah, cerita dia lah setiap hari, hari tu hari sekolah, hari tu hari kerja rumah, hari tu kena hantar kerja rumah. Nowadays ibu guru-guru pun dah tahu dah, okay, untuk ibu bapa yang bekerja boleh bantu anak-anak kerja, buat kerja sekolah selepas waktu sekolah. Waktu bekerja, untuk ibu bapa yang bekerja, cerita hantar kerja sekolah tu boleh dilewatkan as long as hantar dan sebagainya. Ada banyak adjustment yang telah dibuat untuk membantu anak-anak kita. Jadi kita juga kena memperkasa anak-anak kita untuk mereka membantu diri mereka sendiri dan membantu mengurangkan tekanan mereka sendiri. Kerja kita sebagai ibu bapa contohnya adalah untuk mengenal pasti adakah anak kita okey atau tidak dari segi psikologi ni, emosi. Macam saya kata tadi, contoh yang pertama tadi, anak kita makin long life, kita kena check kenapa makin long life. Anak kita mungkin makin mudah marah, asyik-asyik nak marah dia kat rumah, apa masalah dia kan? Adakah mereka ada isu dekat dalam talian ke dan sebagainya kan? Pernah saya jumpa satu kes yang dirujuk kepada kami. Anak itu masuk asrama, tuan-tuan, masuk asrama biasalah SBP kan? Jadi bila SBP ni, problem dia lah masuk SBP tapi PDPR kat rumah. Jadi bila SBP dan PDPR kat rumah ni, kita faham bahawa dalam konteks SBP, anak-anak punya latar belakang tu jauh sangat beza dia berbanding dengan kalau dia sekolah harian. Kalau sekolah harian mungkin lebih kurang je kan. Kalau bandar-bandar lah style dia. Kalau di kampung-kampung lah style dia kan. Tapi anak ini datang daripada kawasan luar bandar. Bila dia masuk dalam kelas PDPR, isu dia lah dia tak ada masalah belajar. Isu dia lah dia malu dengan suasana rumah dia. Bayangkan tuan-tuan. Kan sebab bila dia buka video tu, nampaklah rumah dia tak pernah cantik, adik-beradik dia berlari-lari. Masalah dia lah adik-beradik yang berlari-lari dalam rumah tu mendatangkan rasa segan kepada kawan-kawan lain dalam konteks ber-PDPR sebagai seorang pelajar. Jadi ini ibu bapa tak perasan. Ibu bapa kata lah adik-beradik nak macam mana kan? Obviously kan? Dan sebenarnya tak ada masalah pun, kawan-kawan dia pun tak adalah nak kata kutuk disebab itu. Tapi dia sendiri rasa. Jadi dalam konteks itu kita kena bincang balik dengan dia. Kita jumpa boleh apa masalah dia, bagaimana kita nak atasi situasi tersebut dan sebagainya.
pelan-pelan kita kena tanya anak tersebut apa masalah dia supaya kita boleh bantu dia. Eh? Kita boleh tengok sendiri bagaimana cara fikir dia. Benda-benda begini memanglah kita kata lah, dah memang datang daripada keluarga macam tu kan. Kita rasa macam anak ni tak bersyukur lah sebagainya. Tak, eh? Masalahnya kadang-kadang of course lah, bila anak ni remaja dan sebagainya adalah dia sedang membentuk identiti dan sebagainya, dan ini mengakibatkan mungkin mereka rasa macam nak conform dengan orang lain, nak bagi sama level dengan orang lain. Eh, aku budak asrama kot, mestilah sama-sama level kan. Tapi situasinya kita datang daripada latar belakang berbeza dan cabarannya berbeza. Tapi yang tu yang kita kena bincang dengan anak-anak kita supaya anak-anak kita pun boleh, kita panggil orang putihnya ameliorate ataupun boleh mengurangkan perasaan malu, perasaan tertekan diakibatkan situasi yang berlaku pada mereka. Okay? Saya setakat itu dulu, Cikgu Murni. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Murni. Okay, terima kasih Doktor. Tuan Haji, kita tengok trend dua hari ini, kesnya dah makin meningkat. Trend dua hari ini, kita tengok data kes makin meningkat. Okey, pada pandangan Tuan Haji, bagaimana kita nak supaya anak-anak kita, ibu bapa kita, ibu bapa yang ada ni tidak takut atau tidak gusar untuk membenarkan anak-anak ni hadir ke sekolah? Apa pandangan Tuan Haji? Trend dah makin meningkat. Belum sekolah buka lagi, satu hari bulan sekolah buka untuk negeri fasa 4, kita bimbang ibu bapa dah mula rasa gusar untuk hantar anak-anak ke sekolah disebabkan trend. Apa, macam mana kita nak membantu ibu bapa cope dengan situasi ini? Ya, betul eh. Cikgu Murni, kita tengok trend hari dua ni lah. Itu hari dah menurun dah, tuan-tuan eh. Itu hari dah menurun. Tapi nampaknya trend meningkat balik ya. Jadi ini pun memberi kegusaran ya, terutama kepada ibu bapa untuk membenarkan anak-anak tu pergi sekolah balik ya. Jadi ini salah satu daripada cabaran ya kepada kita kata ibu bapa. Ada yang kata mungkin saya nak fikir dulu nak benarkan anak saya nak pergi sekolah dan sebagainya, sebab dia kata di sekolah nanti pun anak-anak ni akan kita kata bergaul bersama-sama rakan-rakan ya. Dan juga kalau yang sekolah rendah tu belum vaksin lagi. Jadi ini semua menjadi satu kita kata ketakutan lah kepada ibu bapa. Jadi kepada ibu bapa yang saya hormati sekalian dan kasihi, kita kena melihat kepada jaminan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kerajaan bahawa rakyat Malaysia yang telah divaksin ialah 90% lebih lah. Maksudnya dah ramai dah kerana orang tu divaksin. Dan guru-guru pun kebanyakannya pun lebih kurang dalam 90% lebih juga yang telah pun divaksin. Dan anak-anak remaja pun, maksudnya saya pun ada cucu saya 15 orang yang dah tingkatan 1 pun dah kena vaksin. Form 2, form 3, form 4, form 5 dah 2 dos dah. Jadi mereka ni pada saya, macam saya juga dan tuan-tuan perempuan juga pun dah kena vaksin. Jadi sebenarnya kita kena kata orang tu melalui dalam norma ini. Nak pergi kepada norma endemik ini. Sebab kalau tidak nanti, kalau kita masih lagi nak kata orang tu mengongkong anak-anak kita ya. Nanti anak-anak ni dia akan lihat dalam Instagram, dalam Facebook, kawan-kawan dari sekolah, Yahoo, bebas kan. Jadi ini juga memberi kesan emosi dan psikologi pada anak-anak kita. Cuma bila pergi di sekolah nanti, insyaAllah lah maknanya kita guru-guru semua akan mengikut SOP. Ikut SOP. Macam sekarang lah tuan-tuan ni, kita ada dah pergi melancong, dah pergi kata orang tu makan di restoran dan sebagainya. Jadi ini dah jadi norma yang kita kata norma yang baru ini. Dalam endemik ini dah jadi biasa dan kita rasa sampai bila lagi kita nak mengongkong anak-anak kita untuk tak pergi sekolah. Kita nak mengongkong, tak bagi. Untuk pengetahuan puan, saya pun buat kes-kes iaitu anti-vaksin. Orang yang tak suka vaksin ni. Sebab saya banyak buat counseling kepada company-company dan sebagainya. Jadi yang anti-vaksin ni biasanya mereka sekarang menghadapi masalah. Nak pergi masuk masjid tak boleh. Nak solat berjemaah tak boleh. Nak pergi makan tak boleh. Nak balik kampung tak boleh dan sebagainya. Kan? Tengok. Itu anti-vaksin. Tapi tak ramai sebenarnya. Tak ramai. Kemana? Tapi ramai sekarang rakyat Malaysia. Boleh dikatakan dah 90% lebih. Dah vaksin. Jadi saya percaya.
sebagai kepada ibu bapa, mesti ada keyakinan, ya, keyakinan bahawa keadaan lebih kata orang tu selamat, dan mungkin peningkatan itu ada faktor-faktor kita kata mungkin lah, ya, mungkin disebabkan oleh kita kata individu itu sendirilah dari segi kekuatan fizikal, kekuatan dia sendiri dan sebagainya. Jadi ibu bapa perlu kata orang tu berfikir secara rasional, ya, untuk membenarkan anak-anak supaya pergi ke sekolah. Sebab kita, pada saya lah, kita tak boleh lagi dah untuk kita kata untuk mengurung anak-anak kita di rumah. Sebab apa? Terlalu lama. Saya beritahu awal-awal tadi bahawa manusia ialah makhluk sosial, tuan-tuan, eh? Dia nak di sekolah, nak belajar, nak berkawan, nak bersosial, nak bertukar-tukar pendapat. Dan anak-anak ni pun dia nak kata orang sharing. Kalau dia ada masalah ke apa, dia nak share dengan kawan. Bukan semua masalah-masalah dia akan share dengan ibu bapa. Kadang-kadang nak cerita dengan kawan dia, kawan baik dia, kawan sekolah dia. Macam kita dululah masa kita sekolah, kan, dia nak cerita dengan kawan, best friend kita dan sebagainya. Begitu juga anak-anak ni. Dia lama terkongkong, dan pada saya ibu bapa, kita membenarkan anak-anak kita di sekolah, tetapi kita ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM, ya. Jadi saya rasa soal ni tak timbul untuk kita nak menjaga. Dan di sekolah pun sebenarnya pihak sekolah pun dah bersiap sedia lah dengan kita kata berbagai-bagai ketua tu buat untuk persediaan di sekolah lah, dan termasuk juga ikut SOP, ya, bila anak-anak nak masuk sekolah. Jadi pada saya kita benarkanlah anak-anak kita untuk pergi ke sekolah macam biasa. Saya rasa itu sahajalah. Saya serah kembali kepada Cikgu Murni, insyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Betul tadi, kita tak orang kata setiap kejadian yang berlaku tu ada hikmahnya. Kita ni sebagai manusia, sebagai insan yang perlu bersosial ni, kita kena benarkan anak-anak hadir ke sekolah. Tambahan pula pihak kementerian pun melonggarkan. Okay, kalau baju tak muat, tak payahlah nak pakai baju sekolah, pakai apa yang ada. Asalkan anak-anak kita ni boleh hadir ke sekolah. Terima kasih Tuan Haji. Okey, saya ada soalan terakhir untuk sebelum tu saya nak maklumkan, sekiranya para hadirin ada soalan yang nak kemukakan kepada ahli panel, boleh kemukakan soalan di ruangan chat. Okey, soalan terakhir untuk doktor. Okey, doktor. Cikgu, lain sikit ni soalan ni. Okey, lain sikit dia. Cikgu ni, dia kena sediakan bahan untuk PDPR. Ibu bapa pula kena luangkan masa untuk tengok tugasan anak, mana dengan balik kerja letih nak kena tengok tugasan anak. Kadang-kadang perkara ni menimbulkan konflik antara pasangan. Bagaimana kita nak memahamkan pasangan dengan situasi ini? Yang jadi cikgu, yang jadi nak memahamkan, mulalah dia tertarik kepada grup WhatsApp sekolah, throwback, itulah yang mencetuskan konflik. Silakan doktor. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Murni atas soalan tersebut. Yang pertama ni, yang tak faham ni kenapa, kan? Dah tahu kita punya pasangan tu guru ataupun pasangan kita tu adalah seorang pekerja yang perlu melakukan tugasan mereka di rumah. Yang kita sebagai pasangan ni tak faham kenapa, kan? Apa masalah kita sebenarnya? Yang ada masalah ni kita, bukan pasangan kita, eh. Sebab walaupun dia di rumah, walaupun pasangan kita di rumah, masih lagi tanggungjawab dan amanah yang diberikan perlu dilaksanakan sebagaimana yang sepatutnya. Dan itu yang sebenarnya, kalau ikutkan keadaan biasa, pasangan kita tu memang kena buat benda tu di sekolah ataupun di pejabatnya ataupun di mana-mana lokasi mereka bekerja. Namun dalam konteks working from home ni, tuan-tuan rupan, takkan kita nak expect pasangan kita balik rumah buat tak tahu ataupun working from home tapi tak buat kerja? Dah kenapa kita? Kan dah kenapa? Kan sebab pasangan kita tu dibayar gajinya untuk amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Jadi dalam konteks itu sebenarnya bukan kerja, yalah, of course lah. Kalau ikutkan betul-betul, bukan kerja kita untuk memahamkan dia, sebab dia memang dah tahu dah. Contohnya dia dah dikawin dengan cikgu. Takkan dia nak cakap, oh kalau cikgu kena, kalau kat rumah kena masak lah, jangan buat kerja cikgu. Tapi kalau dah sekolah tak buka, macam mana pula gaya ni, kan? Kalau nak mengajar tu, mestilah kena mengajar juga walaupun di rumah. Kan dalam konteks situasi di mana guru-guru terpaksa memberikan sedikit ruang kepada ibu bapa yang ada yang kerja, ada yang tak kerja, ada yang ada rumah petang, ada yang kerja, ada rumah pagi, malam dan sebagainya. Sudah tentu kita punya pasangan tu perlu menyediakan ruang
ataupun ada di kalangan guru-guru yang tepat yang dia punya komitmen tu sampai tengah malam pun ada kan dalam konteks tu. So yang pertama sekali dalam dan situasi ni tuan-tuan, bila kita nak bercakap tentang tanggungjawab dan juga nak memahamkan pasangan kita ni ialah tanggungjawab dalam rumah tangga tersebut bukanlah di atas kepala satu orang saja. Tanggungjawab dalam rumah tangga tu sebenarnya jatuh di atas kepala semua orang yang berada dalam rumah tangga tersebut. Jika sekiranya kita melihat pasangan kita sibuk bekerja di rumah, kita perlulah mengambil peranan untuk melakukan benda yang lain juga. Kan, bukan kita macam, oh aku nak kena tunggu, bila dah masak ni, bila, payahlah. Kan, bila nak lipat baju, payahlah macam tu. Kan, ataupun kita lah lipat baju. Ataupun contoh, tak ada orang sidai baju pun yang bertanya tu, yang bertanya. Kan, contohnya kan. Kalau macam contoh kita nampak pasangan kita sibuk dan sebagainya, tak sempat masak. Kan Food Panda ada, contohlah kan. Eh doktor, Food Panda mahal kot, pergilah beli. Kan, ada macam-macam cara untuk kita menenangkan situasi dalam rumah, tetapi kita pilih untuk membuat masalah. Kenapa? Bila kita menimbulkan konflik dalam rumah tangga tu, apa tujuan kita sebenarnya? Apa tujuan kita sebenarnya? Dalam konteks kita tahu bahawa pasangan kita ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, tetapi masih lagi macam kita berdegil dengan kita punya rigidity ataupun kita punya style. Kat rumah tak boleh buat kerja, payah tuan-tuan dan puan. Dan keadaan working from home, perkataan pun bekerja dari rumah, BDR, WFH. Kan itulah tanggungjawab yang terpaksa dilaksanakan oleh pasangan kita. Yang mahu tak mahu, kita kena terima hakikat tersebut. Tak nak faham pun tak payah faham, tak apa. Kan? Kalau tak nak faham, buat kerja. Kan? Contohnya lah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bila kita cakap tentang pasangan-pasangan. Doktor, ada juga pasangan saya memang tak faham-faham, doktor. Yang penting perempuan sekalian, tuan-tuan sekalian, janganlah kita jadi kita panggil breakdown kerana pasangan yang tak boleh nak memahami. So kehidupan masih perlu diteruskan sama ada dia faham atau tidak faham. Kan tanggungjawab masih perlu dilaksanakan sebagainya. Dan bila mereka tidak faham, isu ini mungkin berlaku konflik, yang itu yang kita tidak mahu. So bila berlaku konflik, suasana dalam rumah tangga tak aman, tak senang dan sebagainya. Dan banyaklah kerisauan yang akan muncul diakibatkan oleh itu. Jadi kita kembali kepada pokoknya ialah pasangan saya tidak faham dengan tugasan saya. Tetapi dalam konteks itu, kita jangankan jadikan ia sebagai punca untuk kita berkonflik dengan dia, walaupun ia adalah punca untuk dia berkonflik kita. Beza tau? Dia mungkin boleh mencetuskan konflik dengan kita kerana ketidakfahaman dia. Tetapi yang mengakibatkan konflik itu menjadi besar adalah kerana kita membalas konflik itu dengan konflik juga. Contoh macam, kita dah beritahu dah 10 kali kot kan? Kita, saya ni bekerja. Kan, bukannya membawang ke apa ke kan, contohnya kan. Saya ni kontak mak ayah murid ni sebab ada masalah. Contohnya kan, kita dah terangkan dah. Dan dia sebenarnya jauh lebih, sebenarnya dah terlebih faham dah. Tetapi tak mahu nak memahaminya kerana dia tak boleh terima hakikat kita dalam rumah dan masih lagi bekerja. Itu isu dia. Dia bukan masalah faham tak faham. Dia tak boleh nak accept, orang kata acceptance. Tak boleh nak terima hakikat. Hai, susah. Macam itulah. Kan, dia macam degil. Susah dekat kan. So kita cakap apa pun, dia cuma bila bercakap tu tuan-tuan, kadang-kadang menimbulkan pergaduhan semata-mata. Dia tak menghasilkan apa-apa pun hasil yang boleh katakan kebaikan kedua-dua belah pihak. Jadi dalam konteks itu, yang pertama sekali tuan-tuan, bila kita berhadapan di situasi ini, kita kena fahami corak interaksi antara kita dengan pasangan. Kita kena faham dengan corak komunikasi kita dengan pasangan. Apakah corak komunikasi yang boleh menimbulkan perbalahan? Apakah corak komunikasi yang tidak menimbulkan perbalahan? Dan kita tekankan kepada corak komunikasi yang tidak menimbulkan perbalahan. Sebagai contoh, jika menjawab akan menimbulkan perbalahan, tak payah menjawab, lebih baik. So kalau menjawab menambahkan sakit hati, kenapa nak menjawab? Kan? Doktor, saya kalau tak jawab, saya sakit hati doktor. Tapi kalau saya jawab, kami bergaduh lagi lama. Jadi which one? Sakit hati sekejap ke ataupun bergaduh 5 hari? Contoh. Kan which one? Kita kena balance dan konteksikan mana-mana yang kita buat pun tak kena. So isu je lah, kat rumah kau bekerja masalah. Kat rumah bekerja ni apa-apa jawapan pun tuan-tuan, dia akan tak kena juga. Jadi kita kena balancekan yang mana yang lebih mendatangkan tenang kat hati kita. Yang mengurangkan konflik, yang mengurangkan pergaduhan, yang mengurangkan keperbalahan dan sebagainya. Itu yang kita kena utamakan. And then kita dapatkan bantuan anak-anak kita kalau ada, untuk memberikan sedikit kelegaan pada diri kita bila pasangan kita tak mampu membantu pun. So ramailah di kalangan pasangan di luar sana memang ada masalah ini. Bukan guru-guru saja, semua pun ada kan. Misi-misi pun ada masalah juga. Doktor-doktor pun ada masalah juga. Di mana contohnya pada peringkat awal pandemik dulu, bila misi-misi kita balik rumah,
Suami tak faham, suami takut. Sampai misi tu kena mandi kat luar rumah tu kan, eh. Ha, bayangkan. Macam agak-agaklah takut pun kan. Kami ni kerja hospital kalau ikutkanlah, eh. Kalau ikutkan, kamilah yang paling banyak saya kena penyakit COVID ni, tapi alhamdulillah kita jaga SOP tak ada masalah kan. As simple as that, eh. So, memahamkan orang ni kadang-kadang kena konteks je. Eh. Dalam konteks tertentu sebenarnya bukan isu faham tak faham, lebih kepada isu tak mampu menerima hakikat bahawa seseorang pasangan itu masih memerlukan ataupun masih perlu melaksanakan tanggungjawabnya di rumah. Jadi yang penting ialah kita nak mengurangkan provokasi, mengurangkan kita panggil sebagai pembalahan yang tidak perlu dalam konteks rumah tangga tersebut, sebab kita masih lagi ada tanggungjawab untuk menjaga kesihatan mental kita. Sebab tanggungjawab ni besar ni, tuan-tuan, eh. Kalau tuan-tuan dan puan sebagai seorang guru, kalau kita ni adalah tugasan kita banyak atas talian kan, dengan nak pastikan anak murid kita belajar dan sebagainya. Kalau contohnya ada penilaian, nak pastikan setiap anak murid tu melaksanakan penilaian dan sebagainya. Macam-macam tugasan yang kita kena buat. Banyak benda walaupun kerja-kerja depan kamera, tetapi di belakang kamera tu macam benda yang mengambil masa dan ruang dan peluang yang ada bersama dalam rumah tangga tu yang terpaksa kita macam cut sikit-sikit. Eh. Tapi kalau kita kembali kepada zaman dulu, before pandemic ni, kalau kita ingat balik sebenarnya, kerja kita pun lebih kurang macam tu juga. Eh. Cumanya contohnya kita pergi kerja katakan pukul 7 sampailah petang ke macam mana. Eh. Memang kita tak ada kat rumah pun masa tu. Tak nampak bayang langsung pun. Balik keluar awal pagi tu matahari baru nak naik. Balik pun mungkin dah matahari pun dah nak tenggelam. Pada ketika itu tak ada masalah sebab apa? Kita tak ada depan mata. Tak ada masalah. Dan dia kata, dia pergi kerja. Senang je tu. Mana bini kau? Pergi kerja. Habis. Tetapi sekarang ni, dia bangun pagi, pukul 7 contohnya. Kita dah siap dah kan, nak katakanlah nak online. Pasangan dah siap nak online dah. Dia jadi sakit mata tuan-tuan. Sebab apa? Mana sarapan? Kalau dulu tak ada masalah sarapan. Sebab so, puan-puan dan tuan-tuan sekalian tak ada kat rumah. Tapi sekarang ni oleh kerana kita 24 hours kat rumah tu, dia expect 24 hours tu ada kerja yang perlu dilaksanakan sebagai seorang suri rumah ataupun sebagai seorang suami dalam rumah tangga tersebut. Ini isu dia ialah lebih kepada individu tersebut yang ada masalah, bukan tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah. So tanggungjawab mesti terpaksa dilaksanakan, perlu dilaksanakan. Namun dalam konteks kita dengan pasangan ni ialah kalau dah bincang elok pun tak kena. Explain 10 kali pun sama juga. Jadi dalam konteks itu kita punya matlamat ataupun objektif dalam konteks perhubungan tu ialah mengurangkan konflik. Mengurangkan konflik dengan cara kita memilih jalan yang lebih rendah risiko konfliknya berbanding ya jalan memilih tinggi risiko konflik. Macam saya kata tadi, kalau dah explain biasanya akan bergaduh, tak payah explain. Contoh macam jawapannya simple macam ni lah. Dah bila nak masak ni? Lepas habis kelas ni saya masak. Bila? Contoh lah, eh. Pukul 12. Simple, straightforward. Simple, straightforward. Kan? Macam, nantilah dulu, kejap lah tak faham-faham. Sampai esok lusa kita bergaduh lagi. Benda pun, benda sama je. Hari-hari pun soalan sama. Siapa nak lipat baju ni? Contoh kan? Kita explain sekali, nantilah kan? Contoh kan? Dua kali, explain lagi panjang. Tiga kali, blatter. Keempat, bergaduh dan sebagainya. No point. Kan kita kena jaga kesihatan mental kita. Kadang-kadang komunikasi ni akan mengakibatkan kita ada masalah kesihatan mental juga. Emosi kita terganggu, psikologi kita terganggu sebab apa? Komunikasi yang bermasalah. So kadang-kadang komunikasi itu perlu digunakan berdasarkan sekadar tujuannya saja untuk menyampaikan apa yang patut. As simple as that. Supaya kuranglah. Dan pada masa yang sama kita ada rakan-rakan sekerja yang berhadapan dengan situasi yang sama. Kongsi masalah bersama-sama. Kan share macam mana pengalaman ni kan. Suami orang ni macam ni, so isteri orang ni macam ni dan sebagainya. Benda tu semua kita boleh dengar rakan-rakan klik-klik kita yang sama-sama bincang dan sebagainya kan. Kongsi masalah bersama supaya bukan tujuan dia untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi lebih kepada sesi untuk kita meluahkan kan. Bila kawan-kawan kita angguk-angguk dengar-dengar kan, rasa lega sikit kan. Jadi jika sekiranya dalam suasana rumah tangga tu itu sangat tegang, kita dapatkan keregangan tu ataupun ketenangan tu dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. Sembang, ventilate, bercakap dengan orang yang kita percayai dan sebagainya supaya ia tidak memendigakan kesan dalam konteks bila kita terganggu ni tuan-tuan. Bukan saja kerja terganggu, sebagai kita sebagai seorang individu pun terganggu, sebagai seorang ayah, seorang ibu ataupun seorang anak pun akan terganggu juga. Sebab apa?
kita tak okey. Bila tak okey ni semua benda tak akan okey, kan? Jadi kita nak make sure semua okey, that's why kita kena jaga diri kita dulu, kan? Okey. Itu saja cikgu ni. Okey, terima kasih doktor. You choose doktor kan? You choose nak yang macam mana? You choose. You pilih. You nak jawab panjang, you nak you nak panjangkan lagi konflik. Nak ni okey, you choose macam mana. Okey, doktor, kita dah berada di penghujung rancangan. Suka saya nak ulas kembali bahawasanya PDPR ni banyak cabaran dan peluang. Cabaran kepada cikgu macam mana nak supaya pelajar hadir. Peluang kepada, saya tengok kepada satu benda yang positif, peluang kepada ibu bapa untuk merasa bagaimana nak mengajar anak sendiri. Sebelum ni kita letak sepenuhnya tanggungjawab mengajar anak tu kepada cikgu. Tapi sekarang bila dah ada di rumah, kita rasa macam mana perasaan cikgu-cikgu tu mendidik anak-anak kita di sekolah terutamanya. Okey, inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Tuan Haji, saya rasa terkejut bila Tuan Haji teka saya seorang kaunselor. Saya memang terkejut. Pada tadi ya, saya berkhidmat di Jabatan Pendidikan Kedah sebagai kaunselor pendidikan negeri. Okey. Jadi saya membantu guru-guru dan juga anggota kumpulan pelaksana dalam aspek counseling dan psikologi. Okey, saya bagi pihak majlis memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang saya mengendalikan program ini bersama-sama dengan Tuan Haji dan juga doktor. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam rancangan atau dalam kumpulan kita seperti ini. Saya rasa sangat menarik kupasan Tuan Haji dan juga doktor untuk kita berkongsi. Jutaan terima kasih dirakamkan kepada Tuan Haji dan juga doktor. Semua kita jumpa lagi. Sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, barilah sama-sama kita mendengarkan lagu Puspanita. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.